Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, video ni masih pagi lagi guys. Okay, seperti yang kau nampak awal video aku tu, okay, itu tu dia tengah lay aku punya speedo. Ini adalah contoh. Okay, tengok eh, boost dia ni, dia lay jadikan pendek untuk masuk dekat sini. Ni adalah speedo Yamaha. Tapi aku buat untuk dekat SP Desk. Aku lay dia tu, panjang dia tu sama dengan bus belah sini. So dia akan jadi center. Dan aku pakai pump standard. Sebab waktu aku post video sebelum ni, kan aku cakap aku nak ajak swap. Lalas Allah ni komen, korang semua komen tentang le besarkan lubang dia. So alhamdulillah mak bantu. So tu untuk next nanti aku akan buat. Cuma sekarang ni ni adalah aku punya sport rim yang aku kata aku nak jual. Tapi itulah aku, dia punya ni untuk pump semua tu, untuk angin ni siangin aku dah kira aku cabut, aku pasang kat ni lah. Dan yang ni adalah dah spray clear 2K. Cuma macam ni lah, waktu dia nak buka tu, aduh, yang ni cun, belakang ni cun. So far alhamdulillah, cantik je belakang ni. Yang ni, yang depan pula, depan pula sakit hati aku. Tuan, dia terkopak kat sini. Situ je lah, yang lain tak ada masalah. Sini je. Yang lain okey alhamdulillah. So ini kalau cuci memang dia punya kilat tu lebih mantul lah orang kata kan. Lebih dia menyelah. Cuma dia dah berabuk sikit. Tengok eh. Ni je sakit hati, aduh, slack lah. Guna mesin pun boleh calar. Patah hati aku, broken lah orang kata kan. Tapi nak macam mana. So yang ni pula aku plan cadang adalah aku nak jual. Tapi sebab aku plan nak jual satu set macam ni, tapi bila difikirkan balik, sebab korang membantu aku, sebab kata disc kalau apa ni 125 tu boleh lay lubang dia samakan, besarkan dia sikit, empat-empat lubang tu, so dia boleh masuk. So entahlah, berbelah lagi lah, tak, macam tak jadi nak jual. Sebab plan nak jual, kalau benda tu tak menjadi, nak cari yang orang kata kaliper lain ke, yang betul-betul 4S punya untuk pinning kecil. Tapi biasalah, pinning kecil ni kan tak grip. So yang belakang pula, belakang aku ni, ni aku dalam proses nak buat dia punya bracket. Bracket dah settle, baru aku akan buat dia punya untuk letak brake. Okay, so berkaitan dengan sport rim aku ni, sekiranya ada yang berminat, korang boleh DM aku dekat Instagram. So siapa yang cepat dia dapat lah. Aku tak nak ada booking dekat siapa-siapa, sebab aku yang penting benda ni jalan. Tak nak booking-booking, bang, hold, saya letak duit lah apa sebab saya tak nak. Tak nak macam tu. Nah, kalau boleh diutamakan yang COD lah. Sebab kalau nak post sport rim ni agak susah sikit, sebab nak wrapping dia, bungkus dia, akulah tak ada barang bungkus. Susah lah. Carburetor aku, carburetor rumah, dan ada yang komen ataupun ada yang DM aku bercakap, orang kata carburetor rumah yang aku pakai 32 ni, video sebelum ni susah nak set lah apalah semua. Dan ada juga yang komen, bang, motor bang memang tak ada bubuk eh, tak ada minyak lebih eh. Aku rasa aku punya set ni dah minyak lebih, tapi lebih dekat ujung. So untuk nak dapatkan bubuk ni, aku sekarang ni nak dapatkan biar dia orang kata bunyi bobok sedikit lah orang kata kan. So aku nak hantar kat ADMS untuk gosok dia punya jarum lah. So apa-apa guys, korang settle nanti petang sikit aku pergi bengkel minta one tu checkkan balik, set balik. 2 hours later.
the next day. Korang dah tengok kan dia punya footage kan. So ni nipis tau. So dia memang vibrate teruk gila. Tetapi dalam kamera TikTok tu memang orang kata aku beli GoPro 8 ni tak menyesal lah orang kata. So tapi yang ni kalau boleh aku nak ni, nak adjust lagi, cari yang tebal untuk safety. Yang ni dia punya tali, so kalau terjatuh ke apa, dia tergantung kan. So yang ni kena cek lebih tebal. So bila tebal dia lebih kurang sikit vibrate lah. Tapi dalam gambar tu walaupun vibrate gila dah bergetar macam tu pun still cantik kan. So nak lagi puati nanti kemungkinan aku adjust ni ke depan ke apa kan, ataupun tarik ke belakang, cek batang panjang straight kan. So lebih smart lah. Sebab yang tadi nampak jalan dia, tak nampak Ellie, nampak aku punya kepala sikit ke sini. Kepala motor pun dah cantik lah. So, video aku sampai sini saja guys. Peace.